ada seorang sahabat namanya Abi Umamah. Tugasnya, beliau ini datang pertama ke masjid dan pulang terakhir dari masjid. Tugasnya apa? Ngidupi lampu. Kalau sudah subuh ini biar terang bisa digunakan untuk sholat berjamaah. Dalam hadis ketika disebutkan sama Abu Umar, sehingga kita dulu rebutan di pondok untuk menghidupkan lampu. Siapa orang yang menghidupkan lampu di masjid sehingga bisa digunakan sholat, selama lampu itu masih bercahaya, malaikat semuanya akan memintakan ampunan untuknya selama lampu itu masih hidup dalam masjid itu digunakan untuk ibadah kepada orang-orang yang ada di masjid. Dulu kita di pondok rebutan untuk menghidupi masjid sampai ini. Karena berharap hadis ini Abu Umamah ini yang hidupi. Jadi dia apa? Datang paling pertama, keluar paling terah, karena dia yang bertugas untuk menghidupkan dan matikan lampunya masjid. Tidak mungkin dimatikan kecuali orang tidak ada semua sudah di masjid. Dia datang pertama supaya sebelum orang-orang datang, lampu masjid sudah siap semua untuk digunakan untuk ibadah dalam masjidnya. Usia sudah dilihat cukup oleh Rasul di parani. Ya Aba Umamah, wahai Aba Umamah, apa kamu ini tidak punya hajat untuk menikah, kata Rasul SAW. Cukup umurnya sudah tua, ayo kawino. Dibilang, ya Rasulullah, saya tidak punya uang untuk kawin. Loh, tapi kamu mau? Ya mau, siapa yang tidak mau kawin? Selesai sholat berjamaah, berdiri Rasulullah SAW. Siapa orang yang punya anak perempuan, kawinkan dengan Abi Umamah. Seandainya saya punya anak perempuan, tapi anak perempuannya sudah habis, saya akan kawinkan dengan Abi Umamah ini, katanya. Apa tugasnya? Ngidupi lampu masjid. Biar tahu, masjid ini orang yang memamurkannya bukan orang biasa. Itu orang yang luar biasa. Cuma kadang-kadang orang ini hilang keagungan masjid karena dipegang orang yang tidak tahu harganya masjid. Tidak ada wibawanya masjidnya. Apa? Orangnya tidak tahu harganya masjid. Bukan main-main masjid ini. Agung orang yang beriman ketika masuk masjid ini.